Hey. Aduh, terlalu gampang nih main basket emang. Putar dikit. Bolanya. Hey. Apa? Ada apa? Bang, ini daerah gue, Bang. Apa? Daerah apa nih lapangan basket punya saya? Gue tenang, saya mau nembak dulu masukin bola. Wey. Bang Nezu bukan? Bapak Basuki. Oi! Gue boleh enggak? Oh iya. Pak Basuki apa kabar? Baik. Ketemu di mana kemarin ya? Di sini ya? Di sini. Tunggu, mohon maaf. Bapak kan Raja IT. Oh, iya. Bapak ngapain nge YouTube? Tapi kenapa sih kok ada tantangan Abang ini? Tadi kan udah. Oh iya. Ini kan kelamaan basa-basi, Pak. Iya, basa-basi ya. Yoi. Okay. Boleh enggak gua main basket? Boleh, Pak. Kenapa Bapak bisa main basket? Woi, gue dulu. Boleh, Pak. Boleh. Boleh bolanya saya pegang? Kalau saya lihat dari cara Bapak bermain, Anda betul-betul terlihat seperti orang yang tidak bisa bermain basket. Bapak jangan lanjutkan. Ayo, Pak. Saya cocok, Pak. Lu cocok ya? Bapak cocok itu. Usaha aja ya? Usaha, Pak. Bapak invest ke pebasket seperti saya. Oh, iya. Betul. Yoi, cocok. Oke, terima kasih, Bang Densu ya, panggilannya. Iya. Densu ya? Iya. Tapi memang wajahnya memang sombong, kenapa sih? Aku bukan sombong, bangsat, Bang. Gitu. Aku memang bikin konten kan pebasket sombong. Jadi orang taunya pebasket sombong gitu. Padahal aslinya mereka enggak tahu kalau apa itu. Memang sombong. Emang iya. Bapak jangan gitu, Pak. Saya di sini jadi terzolimi. Saya pulang gitu. Tapi thank you udah jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih waktunya, kita mau sharing-sharing dulu ya. Monggo, yuk, silakan. Mana? Thank you. Silakan duduk sini, Bapak. Di mana kita duduk? Abang di sini dong. Bapak ini pengusaha tapi kursinya kayaknya hemat banget ya. Gua kalau gini udah 20 tahun enggak main basket nih. Oke. Pak, nanti saya Hey! Nanti saya coaching, Pak. Gampang. Bisa ya? Itu. Bisa ya? Boleh kita duduk, Pak. Saya mulai capek soalnya. Siap, menang kemenku. Jadi hari ini saya kedatangan tamu spesial nih hanya di Kobas Interview, karena interview ini membuat kita semua happy. Yo. Harus happy. Tapi kali ini kedatangan orang sombong gue. Padahal gue sombong gak sih gue wajahnya? Kalau lu sombong nih, Pak, kayak lu sombong. Nah ini sombong nih. Kali ini kedatangan tamu spesial basket sombong. Ini dia orangnya. Ah, males banget sih ini gue. Aku lagi ngetes, ini mahal gak? Oh, kayaknya gak enak gitu ya. Aku biasanya duduk di tempat-tempat mahal. Oh, Pak. Iya. Sombong itu ya? Iya, tapi gak apa-apa. Ini apa sih? Oh iya. Ini punya pakai sini, kenapa? Hey. Udah ada sponsornya ya? Sponsor. YouTube saya belum ada. Sponsor. Sponsornya diri sendiri. Oh, diri sendiri? Bisa di tempat saya, Pak. Bisa, ya? Bisa. Manajer. Buka endorsement. Lupa, ya. Mumpung masih gini, nanti kalau nanti udah pakai penemang ya. Yoi. Tenang, untuk Bapak saya kasih gratis, Pak. Terima kasih. Siap. Abang, ini Abang Daeng atau apa? Panggil apa ya? Enak. Ya, aku juga bingung. Bingung ya, bingung. Ya udah. Panggil ya, Mas Den. Denny aja, Densu, Densu. Densu. Bukan Bensu ya. Orang kita kan seumuran. Iya, enggak dong. Tuan. Itu berusaha saya puji, udah terima aja. Oh iya. Enggak sih jalan ceritanya. Oke, okay. Jadi terima kasih undangannya. Loh. Oh, salah. Oh, terima kasih sudah hadir. Ini rumah kemarin. Oke. Bang, kali ini saya mau biasa kalau di podcast saya itu, di interview saya itu pengin tahu sih kisah-kisah. Oh iya, nanti nonton di YouTube saya, nggak usah saya cerita di sini. Ngapain saya cerita di sini, AdSense-nya buat ente. YouTube-nya apa dong? Oh, YouTube saya ada pebasket sombong, Denny Sumargo. Tolong di... Ada Curhat Bang. Ada tiga? Ada Densu Entertainment. Mau lagi? Banyak. Orang bikinnya gratis, nggak perlu diisi. Jadi kalau mau jadi YouTuber cepet, bikin aja banyaknya. Bikin banyak, tapi gitu. Tapi yang paling spesial siapa biar di follow sama... Kalau suka basket, ada cerita dan pengemasannya menarik ya Denny Sumargo, pebasket sombong. Kalau suka ngobrol-ngobrol di Curhat Bang. Oke, itu gitu. Dua aja yang harus ditonton ya kemarin-kemarin. Nggak usah dipromo. Nggak perlu ya? Mereka nanti nonton sendiri. Oh, iya. Aku nggak pakai promo, pasti banyak subscribe. Jadi saya kedatangan pebasket sombong ini karena sahabat saya nih, Pak Kesi ya. Yo. Ini mentor saya dulu, Pak. Mentor ya? Mentor kenakalan. Basketnya nakal kita, Pak. Nesu, lu kan kelahiran 81 nih. Iya. Lu boleh nggak cerita, kenapa sih lu mau main basket? Cita-cita atau apa sih? Main basket?
Jelasin dong, sekilas dong. Kenapa sih lu main basket, terus tiba-tiba jadi aktor, sekarang YouTuber, terus setelah itu baru gue tanya. Iya. Apa? Aku dulunya sebenarnya enggak. Kisah-kisah lah. Sebenarnya dulunya enggak kepikiran pengen jadi pebasket. Aku emang hobi aja. Waktu SMA itu aku main basket awalnya ekstrakurikuler. Terus ketika aku main basket itu, aku suka, terus aku geluti, terus aku emang... Gelut. Sampai tidur di lapangan, latihan aku sampai nambah 4 jam sehari. Bukan sebenarnya cita-cita bukan pengen jadi atlet sih. Apa sebenernya cita-citanya? Emang, oh cita-cita sih pengen jadi orang kerja di kantor. Seperti bapak gini, dia kan bisnismen. Tapi nggak kesana ternyata saya, ya kan? Akhirnya ya udah, pas saya main basket SMA, saya sering latihan nambah. Pas saya ke Jakarta, saya nyari kerja, nggak dapet. Terus saya ada dapet tawaran beasiswa basket, saya ambil itu. Oke. Awalnya dari situ. Itu awalnya. Oh, tapi bukan kayak orang, wah gue ke Jakarta, gue pengen jadi pebasket gitu. Enggak sih. Karena beasiswa. Beasiswa sih. Gue ketolong itu sih. Aslinya mana? Makassar? Aslinya orang Makassar Padang. Iya, ada. Ada Chinese-nya juga. Ada Chinese juga. Gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Rasanya gaduh-gaduh juga sih. Iya, sama kayaknya. Tapi bukan gaduh-gaduh apa, ketoprak gue. Oh, modelnya. Tapi campur ya memang ya. Gue segen ngomong sama dia. Tatapannya tajam. Enggak dong, kalau kita kan memang bisnis ya. Yo, iya. Jadi podcast kita tuh, interview kita bisnis ya. Iya. Tapi kalau nyerepet-nyerepet boleh nggak? Boleh lah, Pak. Ini kan YouTube. Dapat beasiswa itu dari mana beasiswanya? Aku waktu itu dapat dari Aspak. Enggak. Oh, dia yang nawarin. Oh, sombong banget sih. Pak Irawan sombong. Kalah kaya kamu. dulu. Sekarang mungkin dia lebih kaya ya. Iya. Ya Pak Irawan itu memang baik banget orangnya. Irawan bukan gue, bukan. Bukan. Sama lah. Irawan. Agak-agak mirip sih. Iya. Pak Irawan Haryono, iya, Kok Kim Hong itu dia memang orang yang suka basket. Dia investasi di basket tuh udah berpuluh-puluh tahun lah. Dan memang dia tidak untung, dia memang passionnya di situ. Dan dia suka ngasih beasiswa untuk setiap anak-anak karena dia memang ada visi misi sih. Dia kepengen anak-anak itu one day kalau dia udah nggak main basket, dia paling nggak punya bekal edukasi untuk bekerja, ijazah lah gitu. Makanya dia kuat banget di beasiswa. Jadi aku ambil dari situ tuh. Terus nyokap ya, marah nggak sih? Lu nggak sekolah mau jadi kantoran sekarang dapat beasiswa basket, marah nggak? Bukan marah, kecewa aja nggak suka. Maksudnya itu basket itu apa maksudnya nggak ada harapannya lah. Future-nya maksudnya jadi atlet. Ya, iya, kita tahu di Indonesia olahraga kan mau kemana sih gitu. Tapi kenapa sih orang basket tuh ganteng-ganteng ya? Bingung ya? Ganteng-ganteng. Kita buka bulu tangkis jelek-jelek bos. Iya. Bulunya ditangis. Tapi memang waktu itu sebelum dapat beasiswa memang hebat nggak main basketnya? Lumayan lah. Kalau di kampung ya paling jago udah. Yang lain semua sudah saya tundukkan. Oh, yang saya tidak bisa tundukkan cuma satu waktu itu. Diri saya sendiri aja. Sombong. Kan musuh kita adalah diri kita sendiri ya. Pakai kacamata lagi. Oh, pakai lagi ya. Biar sombong lah. Oh iya, baiklah. Aku kalau gini kelihatannya kayak baik-baik gitu ya. Kayak siap. Kurang sombong. Oke, pakai sih tanya dong, pakai sih apa lagi nih? Pakai sih mau nanya. Iya, mau nanya nih. Kan nih, Densu kan nih waktu dulu main di apa? Di IBL ya? Iya. Banyak dimain di beberapa klub kan ya? Iya. Nah itu dari beberapa klub itu kira-kira klub mana yang paling ngerasa wah ini gue benar-benar jadi superstar nih gitu. Banyak orang emang superstar gua, nih. Aku bukan superstar. Pada zamannya sih rockstar. Gua lihat men. Itu dia dapat juara The Rocky Years 2001. Iya, ada juara. Oh, ini apa nih? Ini lagi apa? Terus dapat lagi juara slam dunk. Iya, gua agak shock di sini dia tiba-tiba melakukan gerakan aneh loh. Benar enggak? Iya, pernah Pak, pernah. Coba jawab. Pernah itu Rookie of the Year pernah, juara slam dunk pernah, best defender pernah. Juara liga pernah, MVP pernah, tim nasional pernah, All Star pernah. Sombong. Mau berapa banyak? Enggak, ini orang pada iri enggak sih? Sama lo sombong gini? Ya kalau iri udah pasti lah. Ya kan cuma kan irinya orang beda-beda. Lu nyogok gak sih? Aku karena ganteng aja. Aku enggak main sogok, main skill aku. Jadi aku jual kesaktian ya. Tapi aku enggak diedit kesaktianku. Ya? Kalau enggak percaya langsung lawan saya, siap-siap pulang esot. Karena aku enggak main basket. Aku MMA. Gitu. Ini memang skillnya bagus banget ya. Lumayan. Apa lagi pakai sih? Jadi belum dijawab pakai sih. Ya yang mana? Di klub mana? Dulu waktu itu dari beberapa klub itu yang merasa nih gue superstar banget nih di sini nih. Banyak orang lebih ini nih. Mungkin pas gue di Garuda kayaknya. Garuda. Karena itu masa-masa terakhir gue di mana gue udah usia gue juga udah matang banget waktu itu. Di situ gue ngerasa superstar banget karena memang secara stop. Superstar. Oh, merasa ya, arogan ya. Jadi emang di situ betul-betul gue pegang peranannya gede banget kali saat itu di situ di Garuda.
di Garuda Bandung. Garuda jadi apa tuh? Center? Enggak, aku shooting guard. Aku scorer. Oh, attacker. Kayak Michael Jordan, Kobe Bryant, ya, lebih ke sana. Gue lihat sih memang itu idola lu sih, ya. Idola lu Michael Jordan dan Kobe Bryant gue baca. Mereka sebenarnya tadi mengidolakan saya. Cuma mereka tidak jadi karena mereka enggak kenal kan. Saya juga mau mengidolakan mereka juga saya bingung ya. Gengsi. Tapi kalau pemain basket nih ya, yang gue mau tanya apakah koleksi kartu-kartu basket enggak sih? Kalau gue sih terus terang zaman SMA gue tuh koleksi banyak bos, sampai dimarahin bokap gue. Lu ngapain sih koleksi kartu enggak jelas-jelas gini? Iya. Ada banyak yang suka, aku enggak ya. Enggak. Aku koleksi cewek dulu ya. Kental kali. Kalau dulu gue koleksi tau nggak? Siapa? Apa? Jerry Stackhouse. Yo. Philadelphia. Habis. Pasti banyak yang nggak tahu. Ya kan The Rocky tuh. Jangan. Habis itu dia Jerry Stackhouse. Ketahuan umur kau. Iya umur tahu kan ketahuan. Habis dia. Orang tahu Steve Curry. Iya kan. Tapi kan kalau Jerry Stackhouse tuh waktu itu. Rocky kan. Iya. Tapi mainnya nggak jelas tuh. Utah Jazz. Iya. Habis itu mainnya kan jelek banget. Akhirnya gue koleksi siapa? Penny Hardaway. And for me, Penny Hardaway. Tapi sekarang juga jelek juga ya. Udah gak ada lah, ya. Tapi iya. Jordan juga sepatunya. Ini LeBron ini. LeBron ya. Kemarin dia baru kerja sama saya ya. Lewat Hoops Point ya. Oh ini gue liat nih. Jadi kalau lu mau beli sepatu di Hoops Point ya. Jangan ketukar ya. Hoops Point ya. Hoops Point catat ya nanti. Gue liat di story. Oh ini beli. Pak kamu ada pertanyaan gak? Lu pemain bola. Jadi ini Bang Densu ya. Itu kemarin waktu nangkap Ali Imron gimana tuh? Wah, Pak, mohon maaf, salah orang itu, Pak. Salah. Itu Densu 88 ya. Oh iya. Teman bulu tangkis tanya jelas-jelas ngehe. Ini acara sok lucu ya. Janganlah. Terus gue tanya, Bang, perjalanan lu tadi kan jadi basket, terus tiba-tiba kan hebat di basket, kenapa nggak lanjut basket, tiba-tiba jadi aktor, jadi YouTuber, kenapa sih pertimbangannya? Waktu itu, apa, aku berhenti umur 28. Ya, masih 2000. Muda tuh? Iya, lumayan. Waktu itu kayaknya, udah, apa ya, gue bingung sih sebenarnya waktu itu mau diterusin, mau nyari apa. Terus juga kayaknya perjalanan gue, kan aku start umur 16-17, udah banyak. Udah banyak cewek yang digodain. Iya. Yeah. Udah banyak kenakalan. Cedera lutut udah, cedera juga udah, cedera parah udah, comeback udah, ini udah juara 6 kali. Gue bingung, sombong. Sombong banget. Iya. Emang sombong gitu, memang. Mohon maaf ya, itu susah ya. Susah, ya. Jangan ditiru ya. Juaranya maksudnya. Nanti saya kalah. Jadi abis itu gue bingung dan mikir gue mau kemana karena gue sebenarnya kepengen banget hidup gue jangan cuma melakukan satu hal. Jadi gue pengen berkembang terus. Dan waktu itu, emang aku sebenarnya pas main basket udah punya banyak sekali usaha. Aku ada bisnis. Ya itu orang yang gak tahu. Coba orang gak tahu. Jadi dulu awalnya pas gue main basket, gue itu jual celana basket keliling. Door to door. Yang untungnya cuma 15.000. Yeah. Nah banyak kan orang-orang anak basket agak gengsi kali ya. Cuma gue waktu itu gak mikir kesana, karena satu, gue mikirin ke depannya gue hidupnya mesti gimana. Gue harus pakai waktu gue benar-benar maksimal. Jadi setelah gue main basket, gue pergi dagang. Celana basket itu celana basket iya, polos yang, apa? Celana basket yang buat ya, sendiri? Enggak, yang import keluar, import, yang buat NCAA. Kan banyak tuh barang-barang reject kan di Tangerang. Gue ambil semua tuh. Ambil, dijual gitu. Lumayan untung 15.000. Dari situ gue belajar dagang, sampai gue ngerti nih lebih jauhnya, gue masukin bisnis-bisnis import, termasuk gue banyak dapat duit dari masukin BlackBerry. BlackBerry ya, gue tadi cerita itu. Gue punya uang usia 24 tahun, 25 tahun itu, gue pernah pegang di tangan 30 miliar. Bro. Tapi orang itu lihatnya dari basket, padahal nggak mungkin lah ya. Susah pak, basket. Susah, ya? Basket bukan nggak bisa ngidupin, bisa. Tapi... Bisa, tapi mungkin kalau udah MM-an kayaknya berat ya. BlackBerry gitu. Bisa lah waktu itu ya? BlackBerry, bisa kali. Pasti kali, itu kan gua aja beli BlackBerry berapa orang. Yoi. Lu kan bisnisnya IT kan, lu tahu banget lah. Zaman itu. Terus itu apa dari itu? Situ aku sukses, terus aku beli beberapa aset, sisa uangnya habis di meja judi, bos. Beneran. Tapi gak usah ceritain lah, meja judi ya. Memang itu kisah pahitnya lah. Pokoknya aku memang bangsat kali. Lo gitu. Minta judi memang itu, hampir semua orang itu sih. Iya, ngomongin diri sendiri. Karena, dipancing dikit keluar. Karena gue itu bang, gue itu duitku tuh habis karena waktu itu Piala Dunia bang. Gue jual semua harta perkawinan gue, Korea lawan Italia bang. Gila, itu berapa kok pasang? Waduh, semuanya bang, dari
pertama kali penalti gue pasang terus. Yang menang akhirnya Korea, Bang. Gue pasang Itali terus, Bang. 2000 berapa tuh Itali? Iya. Itu hidup paling titik balik gue paling bawah. Jatuh itu lo. Itu semua harta gue kawinan hilang semua. Tahun berapa tuh? Ya Itali Piala Dunia berapa sih? 2002. Ya pokoknya itu Itali lawan Korea Selatan. Iya, gue ingat. Korea lagi. Yang menang Korea Selatan tuh. Gue lagi gila-gilanya Korea. Menang penalti dia. Gue tuh penalti 1 Itali, 2 Itali, Itali, akhirnya menang Korea Selatan, Southwest. Ternyata judi itu main tak baik. Memang, jangan berjudi ya teman-teman. Jangan berjudi, karena kami sudah melakukannya dan ujung-ujungnya kami bangkrut ya. Itu moral of today ya. Nah, terus akhirnya setelah bangkrut itu mulai sesuatu yang baru, Bang ya. Betul. Ya, terus jadi YouTuber itu, terus jadi sekarang aktor tuh kenapa sih? Oh, jadi stepnya tuh aku pertama bangun setelah aku berhenti basket, aku tetap fokus di bisnis. Cuma waktu itu aku coba ngembangin satu bisnis yang skalanya lebih gede, peternakan ayam. Nah, pas aku lagi bisnis peternakan ayam itu, aku dikenakan kasus. Kasus ada wanita yang mengaku dihamili. Ternyata efek daripada kasus itu, damage-nya gila. Bisnisku jatuh, habis. Terus kemudian aku nggak dapat kerjaan, orang-orang nggak percaya sama aku. Belum lagi serangan batin dan serangan mental, komentar orang, hukum, sanksi sosial, itu gede banget. Itu pengaruh Bang ya? Oh sangat Pak, itu sampai ke semua lini, mamaku diomongin, orang jadi males deket sama kita, udah pikirannya buruk duluan, apapun yang lu lakukan pasti salah. Padahal belum tentu ya? Belum tentu, jadi mati gaya sih, gue sampai stres juga tuh. Ngelawannya gimana itu waktu itu? Gue nggak tahu gimana akhirnya, cara ngelawannya. Hasilnya ya hasilnya gue main layangan di genteng hampir 8 bulan. Gue bilang inilah kehidupan itu, melihat layang-layang lagi diadu gitu. Itu titik balik yang paling rendah katanya itu. Belum, banyak lagi. Dari situ banyak bro, titik balik gue pernah hampir mati berkali-kali. Waktu lu acara itu ya, acara adventure, gue pernah kena guna-guna, gue pernah macam-macam Pak. Akhirnya dari situ gue coba untuk bertahan hidup aja, aset yang gue punya gue jual satu-satu untuk bertahan hidup, dan akhirnya beberapa setahun kemudian lah gue ada dapat kerjaan kecil-kecilan. Ya gue jalan dari situ aja, yang bayarannya cuma 2 juta ya nggak apa-apa lah, di kondisi kayak gitu lu mau nolak apa, lu pernah ngalamin kan? Itu berkah men, berkah. Ya gue jalanin dari situ, dan kemudian di dunia keaktoran pun akhirnya gue mulai dapat ya sedikit lah kepercayaan, tapi cuman mungkin ya ibaratnya pemain pendukung gitu ya, dan orang sudah tidak melihat ke aku lagi karena Denny sudah tidak ada lah gitu. Akhirnya pelan-pelan aku comeback again, akhirnya di dunia keaktoran aku bisa dapat penghargaan sebagai aktor terbaik. Woi, tepuk tangan dong. Itu terbaik. Itu buat gue mengejutkan sih, kayak karena gue pebasket, udah gitu gue lagi kena kasus, terus gue bisa begini, gue juga shock juga gitu lah. Iya, Tuhan selalu punya jalannya gitu lah. Sampai akhirnya gue bisa menyelesaikan kasus gue yang dulu, membuktikan bahwa gue tidak melakukan itu, gue difitnah. Terus kemudian gue mau nikah, gak jadi nikah. Terus kemudian akhirnya baru gue bikin konten nih, baru belakang waktu nih, semenjak PSBB. Waduh, sama-sama saya dong. Iya, kita sama ya. Ternyata hasilnya tangan Tuhan luar biasa. Betul, Tuhan selalu punya jalan lah. Gue selalu percaya rezeki tidak akan pernah ketukar. Yang penting kita selalu punya niat baik. Ya, niat baik. Termasuk saya hari ini kedatangan Bang Bensu sama Casey ini niat baik juga. Niat baik, kita dipertemukan niat baik ya. Yang akan berakhir dengan niat buruk biasanya. Jangan dong. Karena ini kan, ini saya apa adanya aja ya. Niat buruknya takutnya yang... Iya. Itu niat baik, tapi... Niat baik. Buruk-buruknya dikit, Pak. Iya. Buruknya lain. Harus ada, Pak. Hidup itu tidak bisa suci, Pak, ya. Jadi waktu susah. Itu yang kasus itu terbukti ya, aman ya? Akhirnya aku bisa selesaikan, dan itu juga pertolongan Tuhan. Dan memang selama kurun waktu 7 tahun belakangan ini, aku banyak mengalami proses perjalanan beda lah gitu pandangan aku tentang hidup, banyak sekali yang berbeda. Aku ngelihat diri aku tuh udah gak kayak dulu. Kalau dulu tuh gue ngelihat diri gue tuh kayaknya gue orang paling oke, karena sombong banget, pinter gitu. Sombong. Sombong tuh namanya. Sombong banget, bukan sombong, arogan. Arogan. Sampai gue ngerasa. Kayak wajah lu, itu sombong banget. Itu gak sombong, Pak. Bapak kayaknya jijik. Tapi mirip jadi komisar gak kayaknya, Pak? Iya, ada dikit ya. Iya.
Iya, iya, iya. Udah jangan diterusin. Tinggal botakin dikit. Botakin dikit. Nanti dia datang ke sini ya. Iya, jadi pada saat aku ngelihat diri aku dulu itu, ternyata gue selalu berpikir bahwa konsep hidup yang gue jalanin paling benar. Disitulah gue pada saat kurun 7 waktu ini banyak belajar bahwa ternyata nggak benar. Gue tidak lagi melihat diri gue sebagai orang yang paling penting. Sekarang gue lebih melihat diri gue adalah sebagai orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain itu more than enough. Okay. Cara pandangnya beda gitu loh. Cara pandangnya beda. Oke, okay, gue tanya lagi nih. Tapi kalau ini balik lagi dikit ya. Kenapa sih basket itu rata-rata disukain cewek-cewek, kenapa? Ini yang jawab. Pakai sih coba. Lu dulu. Aduh, kasih nomor aja lah. Zaman dulu gue SMA itu kalau namanya main basket tuh cewek kayak iya. Hah, kenapa sih? Nah, keringetnya kali ya. Densu aja. Saya lo nyelamatin diri. Lu beri sama. Jadi Putri, jangan lihat ya. Iya. Kenapa sih? Gua lagi kena. Kenapa? Karena tamunya lo, tamunya lo jadi harus lo yang ini. Padahal orang basket banyak yang jelek, tapi diidolain cewek-cewek kenapa sih? Harusnya cewek yang bisa jawab, kita gak bisa ya. Gak bisa jawab itu ya? Kita gak bisa, susah. Coba panggil cewek, mana? Gak ada cewek sini ya? Perspektifnya dari cewek kan, gitu loh. Next time kita panggil narasumber cewek ya? Biar lebih fair. Kalau kita ngomong kesannya kayaknya benar. Oke, terus sebelum ke pertanyaan pemirsa, kenapa sih namanya basket sombong? Apa memang sombong atau memang gimana sih? Sebenarnya lucu waktu gue bikin konten itu, gue juga asli ngalamin proses yang nggak enak juga. Gue bikin konten udah bagus-bagus, nggak ada yang nonton, Pak. Iya kan, lu ngalamin juga. Gue bingung, gue bilang ini main YouTube ini apaan sih? Gue bilang. Nah akhirnya gue mikir, kayaknya gue nggak cocok juga sih kali ya main YouTube. Sudahlah, ada beberapa stok yang kita udah bikin mau diposting. Akhirnya gue bilang terserah lah posting aja. Anak buah gue tiba-tiba nulis, pebasket sombong, ngacak-ngacak klub Samuel Rizal. Tiba-tiba dalam satu hari penontonnya 500.000. Nah, di situ kayak, ini ada apa nih? SS. Iya, sama SS. Ada apa nih? Gue bilang. Akhirnya, tapi gue gak langsung bikin lagi. Gue harus sibuk syuting dulu, tiba-tiba ada teman gue lama, bekas asisten gue, dia nawarin, Bang, gue mau bantuin di YouTube lu. Ya udah lu bikin aja gitu, tapi gak gue gaji. Iya gak apa-apa Bang, ih bodoh. Mau aja, ternyata dia ngincer AdSense kurang ajar. Ya udah akhirnya bikin, dia develop tuh. Pebasket sombong itu, akhirnya jadi sampai sekarang. Dan karakternya memang cocok buat lu? Ya gue juga gak ngerti Pak. Tapi sombong itu beda, macam-macam gaya ya? Iya, karena iya. Sombong itu, orang boleh sombong kalau punya skill. Iya boleh. Tapi gue liat pertama kali sebenarnya itu di boleh Miami. Sebenernya gak boleh juga sih ya Pak, ya gimana enggak, ya? Boleh. Sombong, boleh ya? Sombong itu beda-beda, sombong itu dalam pertama kali ketemu tapi salahnya baik. Iya, maksudnya kesan pertama aja. Menurut gua sombong boleh tapi ada etika ya. Iya dong. Sombong kalau yang itu namanya ngehe, bukan sombong. Nah, itu Pak ya. Maaf ya. Anjay kasar, Pak. Kasar. Yang halus anjing. Iya. Itu udah terjadi perubahan, pergeseran di situ ya. Terus abis itu sukses itu ya. Tapi memang gua kemarin lihat Abang tuh dari jalan kolab sama Meli itu. Anjing ini orang sombong banget sih. Tapi memang skillnya bos. Tuk. Boleh lah ya. Boleh lah. Guru saya dulu. Oh, makasih. Ini gurunya, tepuk tangan. Ini yang ngajarin Bang Rinsu ya? Enggak. Dia ngajarin saya mabok, Pak. Setelah saya mabok, biasanya saya jago main basket. Sama, gue juga kalau mabok tuh jago main basket. Berasa jago. Iya. Oke, itu akhirnya itu kilas baliknya ya? Oke. Kita kadang-kadang emang gak pernah juga kan? Kalau nih, jadi atlet udah nih. Iya. Aktor udah. YouTuber udah. Ya belum jadi apa yang lo pinginin? Jadi suami. Weis. Udah ada calon ya? Puji Tuhan ada. Ada, tepuk tangan nih. Rahasia siapa Tuhan nih? Ada. Coba yang komen nanti. Yoi. Komen. Ini udah kayak acara TV ya. Ada gosip-gosip ya. Yang komen. Gua aja baru tahu. Gak, yang komen yang bener kita kasih apa? Hadiah ya. Hadiah apa? Powerbank. Griffin ya? Iya. Nanti abang yang ini ya? Harus, tiga orang yang benar ya? Harus lebih Pak. Apa? Karena ini susah banget ditebak. Apa? Dan tidak akan mungkin mereka bisa tahu. Jacket Lightman. Limited. Senilai 8.5 juta. 8.5 juta, oke okay. Cek Lela. Yang menang satu orang ya? Iya. Kalau yang nebaknya tiga benar diundi. Okay. Ini harus nama lengkap apa inisial doang? Nama lengkap dong. Nah, susah udah. Susah. Inisial boleh ya? Inisial boleh? Inisial ya? Inisial boleh. Yang nebak benar inisialnya nanti Bang Dengsu yang undi. Iya. Dapat jaket Lightman limited edition. Cakep. Cuma 30 piece doang di Indonesia dan dunia. Satunya buat Abang nih lagi diantar. Nanti dibawa ke sini. Iya. Nanti kalau mau beli jaket yang dikasih ke saya, bisa hubungi saya setengah harga ya. Iya. Lanjut. Pebisnis. Apalagi kalau pebisnis.
harga. Ada tetangganya Bang Densu. Yoi. Tambah 200%. Tanda tangan saya enggak ada nilainya. Orang yang makan. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Kalau untuk Bang Densu nih kira-kira kalau nanti kan next pasti merit ya. Itu kapan tuh? Ada planning enggak? Dalam tahun ini, 2 tahun ini atau 3 tahun lagi? Rencananya sih akhir tahun kalau enggak kekejar karena ada PSBB ya, agak susah ya. Mungkin di awal-awal tahun ya. Jadi paling enggak pemberkatan supaya bisa paling enggak udah nikah dulu lah gitu. Enggak kepikir enggak nikah online? Apa itu nikah online? Maksudnya nikahnya pakai Zoom gitu loh. Oh, kita mengabarkan ke orang pakai Zoom. Iya iya iya. Nanti ada gua kasih link pasti untuk orang-orang yang enggak bisa datang karena kan PSBB ya. Keren banget tuh. Jadi nanti akad nikahnya pakai face shield. Iya ya, pakai gitu. Oh iya, nanti undang. Iya, bagus loh. Susah kalau nggak diundang, bahaya itu. Siap loh, diundang loh nih. Undang via Zoom aja ya. Dia sibuk, gimana mau datang. Kalau Zoom, angponya juga Zoom. Gak apa-apa, Pak. Tinggal KTM, cair. Oke, pertanyaan lagi nggak sebelum pertanyaan pemirsa nih? Pertanyaan lu yang bagus dikit. Lu kayak nggak ada faedahnya di sini. Apalagi belum ada nih, Pak. Belum ada dia. Bikin waktu itu yang pebasket sombong itu apa idenya dari mana sih? Idenya gak, dari kan itu ya? Bagus banget ya ceritanya, banyak orang yang suka ya karena enggak dibuat-buat, memang lu ahlinya di bidang itu. Kemana orang enggak pernah nyangka itu. Itu main beneran, lo kalah lu menang kan. Iya, jadi pepet-pepetin gitu. Enggak juga. Jadi gini, di konten pebasket sombong itu dia ada cerita. Karena gue pengen akhirnya orang mengikuti ceritanya sampai ke endingnya supaya kita juga punya antusias ya. Itu yang aku bangun. Kemudian basketnya ini adalah bela dirinya. Nah, untuk basketnya sendiri itu benar-benar main beneran. Gua siapin 3 kamera, kalah menang ya udah real. Tapi no settingan ya. No settingan, tapi guanya sendiri biasanya adaptasi. Misalnya lawan gua itu levelnya di sini, gua turun. Gue imbangin di situ. Sombong itu. Iya, itulah kenapa sombong kan. Jadi kalau dia di sini, gue naik juga. Jadi gue nggak pernah mengadaptasikan diri gue main di level sini terus. Kasian ya. Bukan kasian, nggak enak juga mainnya. Gamenya nggak seru. Menang mudah ya. Hah? Itu nggak sombong dong berarti. Iya, itu nggak sombong sebenarnya. Jadi enak gamenya, supaya kita mainnya juga kelihatan berimbang. Kalau gue main dengan level yang ketinggian, pasti jatuhnya kurang entertain juga. Mau nanya lagi nih, dari semua yang lu lawan nih bro, di upload di YouTube, siapa yang paling lu, menurut lu oke gitu siapa? Ya nggak ada lah. Sombong itu ngehe. Tapi itu gue pernah lihat yang waktu lu tanding yang sama supaya orang. Supaya lebih banyak lagi datang. Gue pernah lihat lu yang lagi tanding sama orang bisu itu. Iya. Keren banget itu. Si Josh, iya. Dia salah satu pebasket streetball yang punya talenta tinggi dan keluar dari batasan dia. Aku ngangkat konten itu karena aku pengen mengedukasi juga untuk semua orang-orang yang punya kendala fisik untuk tidak diam dengan dirinya bahwa ya gue begini doang, gue gak bisa ngapa-ngapain. Enggak, sebenarnya lu bisa lebih jauh gitu loh kalau lu mau. Dan gue pengen ngajarin penonton gue untuk respect. How to respect orang-orang yang punya keterbatasan. Karena salah satunya gini, kan gue tulis basket lawan orang tuli. Nah, mereka gak suka penonton gue, bang kasar banget bilang orang tuli. Tapi orang mereka tunarungunya sendiri itu gak suka dipanggil tunarungu. Mereka sukanya dipanggil tuli. Iya, karena lebih manusiawi. Iya, dan mereka gak suka ketika mereka itu di apalagi namanya, kayak dispesialkan. Mereka gak suka. Dia mau jadi orang seperti biasa. Iya, karena kayak gini, ngerti gak sih? Lu kayak bikin mereka tuh kayak orang lemah. Yeah. Padahal mereka gak lemah gitu. Si Josh dari berarti lu liat terus ya? Kecil nonton. Bang, dia main. Nonton terus ya? Dia nonton terus ya? Yang lawan Uus, semua segala macam nonton. Gue liat emang sama cewek itu, gue liat. Cewek. Cewek kemarin cakep banget memang gitu. Itu cosplay, nanti undang sini. Namanya Larissa ya. Mantap kali. Ini gampang lawan siapa, Den? Dari semua ya. Bajunya keren banget, pertama kali turun dari mobil tuh, wah jadi keren banget. Iya. Cakep ya? Bisa ya. Dari notis, ada nomornya. Jangan-jangan nanti istri bahaya lihat. Iya. Kirim sini aja. Ayo kita berangkat aja. Oke, kita ke pertanyaan pemirsa aja ya. Iya. Udah, gimana? Mana? Ada pemirsanya loh ini. Wah, kayak acara TV ya. Wah, langsung lah. Wih, ini. Makin. Apa nih? Halo Kobas, mau tanya ke Bang Denny Sumargo. Gimana rasanya patah hati yang dulu udah hampir menikah,
dengan anak konglomerat terus gagal dan kenapa sampai sekarang masih jomblo? Kenapa nih? Oh, rasanya patah hati. Ya aku sedih lah. Pasti kayak semua orang. Aku patah hatinya tuh lebih ke ini sebenarnya. Aku ngelihat keberadaan aku itu paling nggak bisa memberikan kebaikan. Yeah. Tapi ketika aku udah nggak ada di sana, terus nanti kedepannya siapa yang mau ada di situ, siapa yang mau dampingin, itu patah hati kali ya gue di situ. Kayak kita punya apa ya, rasa. Pacaran berapa lama waktu itu? Waktu itu berapa ya? Hampir 12 bulan ya? Setahun ya. Hampir setahun. Nah itu rasanya sih memang berat ya. Tapi di situ kita selalu belajar untuk mencari keikhlasan gitu. Dan akhirnya aku bisa lewati gitu. Kalau masih jomblo sampai sekarang nggak juga kan? Ya, aku kan udah mau nikah gitu. Oke, next. Next pertanyaan. Ini lo tampakan bakat siapa? Keren kali ya. Ini kayak di Amerika, Pak. Ini iya, editornya enggak modal. Ini di atas atau di bawah? Iya. Enggak mau capek Google dikit nemu nih lapang basket kayaknya nih. Kayaknya lapang basket masukin. Yang penting lapangan deh. Ya Amerika sih memang enggak mungkin Indonesia ya. Iya, itu lihat. Mana lagi enggak ada? Eh, enggak ada pertanyaan lagi, mana? Perlu diketok apa? Aduh. Next pertanyaan. Jadi kalau interview gini Bang, lebih santai Bang. Iya. Abis ini Abang praktekin lah main basket sama Pak Kesi lah ya. Oh, udah tadi Pak. Ini udah nih, lu jangan ulang-ulang melulu. Udah gak ada kayaknya pertanyaan dari pemirsa ya. Ada. Ini udah nih, next. Ini. Yang tadi. Nah, ini. Yang tadi sebelumnya. Ini baru nih. Udah, next. Oh, ini, next. Nah, ini. Loh. Ini belum. Belum nih, oke. Okay. Mau tanya Om Denny Sumargo, apakah jadi pemain basket adalah cita-cita dari kecil? Soalnya di channel YouTube-nya juga banyak konten tentang basket. Ya, menurut saya dia ini sebenarnya bukan mau nanya, mau nyari hadiah ini. Iya. Pertanyaan kau tidak berbobot! Astagfirullahaladzim. Masa kau tanya kayak gini? Aduh, udah gak usah aku jawab. Udah tahu tadi, ya ceritanya. Tadi kau udah aku cerita. Oke, next. Ani. Pakai sih. Koh mau bertanya, Bang Denny bisa sukses seperti sekarang, adakah hal impian atau keinginan yang belum tercapai? Oh, ya ini lumayan lah ya, dapat hadiah tapi agak bobot ya. Padahal sudah dijawab tadi, ditanya, iya. Ya itu, aku pengen jadi suami, kepala rumah tangga, jadi bapak. Aku ingin belajar bagaimana menjadi laki-laki sejatinya gitu, karena buat aku gini, aku selalu bilang laki-laki bangsat itu standar, laki-laki brengsek itu biasa. Tapi laki-laki yang mau berubah itulah sebaik-baiknya lelaki. Tata dong. Jadi aku pengen. Lelaki bangsat, lelaki ngehe, lelaki baik. Kadang-kadang Pak, bahaya kalau kita mengklaim baik, karena yang baik tidak pernah mengklaim baik Pak. Ini kita dalam bahaya ini, dalam bahaya. Iya. Kalau istri lihat kan lumayan. Oh iya, bagus ya. Pintar kali maksudnya. Oke, okay, next. Mau dipanjang banget nih. Kalau ini kayak skripsi ya. Gimana? Kobas ya. Kamu dong. Keren Kobas bisa hadir sama Basket Sombong di podcast ini. Maaf, Bang Denny, saya mau tanya nih, bagaimana caranya Abang dulu menyikapi fitnah tentang Abang yang dulu dituduh menghamili si X? Dan apa kiat-kiatnya dengan langkah-langkah agar kita bisa bangkit kembali dari itu? Berat ini ya, berat ini jawabnya. Aduh, gimana ya? 6 tahun ya? 6 tahun aku menjalani kondisi sanksi sosial yang berat. Dan gini loh, apapun yang lo pengen lakukan, orang tidak melihat itu positif. Gimana lo harus berjalan? Lu ingin berbuat baik, tapi dilihatnya tidak baik. Lu ingin melakukan suatu hal yang bagus, tapi dilihatnya tidak baik. Lu ngelakuin hal yang bagus, dianggap tidak baik. Jadi lu kayak berjalan di dalam ruang gelap aja. Dan selama 6 tahun itu, bagaimana kiat-kiat aku menjalani, jujur dari pengalaman. Aku dari pengalaman aja. Yang paling penting ini. Pengalaman. Aku main layangan di Genteng. Tapi gak usah kau tiru. Karena itu adalah proses aku stres. Pasti kita akan masuk fase itu, kemudian fase bangkit kembali. Nah, proses bangkit kembaliku itu akhirnya aku belajar untuk menerima diriku seutuhnya. Bahwa aku bukan orang yang tidak mungkin terkena masalah. Aku adalah orang yang bisa saja jatuh ke dalam berbagai masalah. Salah satunya yang sekarang ini gue jalani ya di fitnah itu. Tapi kalau gue ingin membuktikan kepada orang bahwa gue tidak seperti itu, gue harus sabar.
gue harus jalanin dengan sepenuh hati. Artinya gue harus pakai hati gue untuk jalan. Dan itu perih sekali. Resikonya adalah lu akan tiap hari batin lu akan terganggu dan lu bisa gila. Oleh karena itu gue datang sama Tuhan. Supaya spiritual gue kuat. Supaya gue bisa jalan dengan kelegaan hati. Karena kalau nggak kayak gitu, gue yakin gue tidak akan mampu untuk ada di sini sampai hari ini gitu loh. Jadi doa, keikhlasan, dan kesabaran. Pasti akan terbuka semua. Kalau memang kita mau jadi baik ke depannya, pasti Tuhan kasih jalan. Tapi semua lewat proses, dan prosesnya nggak akan gampang. Disitulah kita diuji. Kualitas kita terlihat gitu loh. Dan kiat-kiat yang terbaik yang aku bisa kasih, jangan menghukum diri kita terlalu jauh. Karena kadang-kadang ketika kita mengalami satu tindakan yang kita ngerasa bahwa kita tidak melakukan hal itu, kita menghukum diri kita dengan kemarahan, benci, dan penyesalan. Enggak kok. Kita bisa lebih baik daripada itu. Dan kita jangan biarin diri kita ini hanyut di dalam itu. Kalau kita bikin salah, yang kita harus lakukan adalah tanggung jawab. Kalau kita menyakiti orang lain, yang harus kita lakukan minta maaf. Kalau dia tidak mau terima, itu udah bukan urusan kau lagi. Yang penting kau dari hati, punya niat baik, kau sampaikan, dia gak mau, ya udah kau jalan. Dan itu kiat yang aku lakukan selama ini, tapi prosesnya tidak langsung. Tidak langsung, 6 tahun gitu loh. Tiap hari saya investasi kebaikan, investasi kebaikan, investasi kebaikan, yang orang tidak melihat itu kebaikan. Tapi setelah 6 tahun kemudian, Tuhan merubah semuanya. Dia memberikan warna di dalam itu. Ya itulah akhirnya kita percaya Tuhan itu ada kan gitu lewat proses. 6 tahun, Bro. Yo, 6 tahun lama banget, Nek. Lama, Pak. Itu udah jadi bisnis Bapak sekarang. Iya, udah lewat udah 6 tahun jadi sombong. Wow. Jadi sombong. Udah lewatin 6 tahun. Wajar, ya. Oh, jadi kalau dulu aku dibilang sombong aku marah. Kalau sekarang aku sombong. Dulu aku dibilang bangsat aku marah. Aku bangsat. Jadi aku enggak mau lagi mengotak-otakkan diriku dengan pencitraan. Karena menurut aku enggak ada manusia sempurna. Kalau kau lihat di sosial media, kalau kau ngefans sama orang, jangan kau lihat baiknya doang. Karena kau akan terhipnotis akan baiknya dia. Tapi lihat juga dua sisinya, karena hidup itu dua sisi. Baru lu idolain orang itu dari dua sisi. Jangan cuma lihat, oh ini orang baik, ini orang baik. Ya kan belum tentu. Nggak ada manusia baik semua, mana ada. Coba cariin gua bawa kesini gitu loh. Nggak ada, semua punya masa lalu, semua punya ini. Tapi yang ada manusia yang mau berubah. Oke, next! First comment nih, Koh. Wede. Mau nanya nih sama Bang Denny, caranya gimana sih bisa stamina tetap terjaga dan berapa kali dalam seminggu untuk olahraga basket yang tepat? Ini bagus nih. Bagus ya. Pertama, bodinya bagus juga. Iya, pertama harus manajemen waktu untuk olahraga, manajemen makan. Makan kalau aku makan tuh seimbang aja. Kadang-kadang makan jorok berapa hari, nanti makan bersih, makan sehat berapa hari. Bukan nonton jorok kan? Kadang-kadang. Oh, iya. Itu harus seimbang. Seimbang ya, ibadah harus nonton jorok ya sekali-kali ya. Iyalah, mau gimana hidupnya kan. Terus kemudian olahraga juga ada minimal 2 kali sehari seminggu gitu loh supaya kita ada balancing untuk toxic. Terus kemudian yang aku masih belum bisa sebenarnya ini paling bagus tidurnya sih sebenarnya itu harus dijaga. Dan kemudian mengkonsumsi hidrokoko ya kebetulan ya, itu produk saya. Ya. Karena dia akan menjaga stamina Anda dari dehidrasi ya. Setiap minggu juga beli hidrokoko di suka juga tuh. Grand rezeki. Bisa siap, nanti abis ini saya kirimkan ya. Iya, tapi basa-basi saya. bagus. Itu aja sih simpel lah. Hidup mindset kita jangan dibikin ribet. Kalau kita udah punya kebiasaan banyak mikir, kita bangun kebiasaan baru, coba jangan banyak mikir. Untuk tidak banyak mikir, kita harus banyak berserah diri supaya kita jalannya enak sih sebenarnya. Oke. Next. Mau nanya dong, Kobas, gimana nih rasanya waktu Kak Denny mengalami mati suri? Emang tahu, ceritain emang dong mati suri kita. Aduh. Ini orang tahu banget tuh. Waktu saya milih jawaban ini, saya juga bingung. Apakah pernah? Dulu gue pernah ngalami satu peristiwa spiritual waktu gue naik Gunung Kerinci. Jadi waktu itu, gue momennya itu lagi hancur banget hati gue. Karena masalah gue waktu itu pernah mau nikah sebelum yang terakhir ini. Gue pernah, tapi ini tidak terekspos. Di situ gue ngalamin perjalanan spiritual yang dalam sih sebenarnya. Ketika gue daki tuh gunung, gue sempat hilang dulu. Di situ gue menemukan esensi dan hakikat. Tapi gue juga susah menjelaskannya gitu loh.
bahwa kehidupan setiap orang itu penting. Setiap orang itu istimewa. Cuma kita tidak melihat itu penting. Kita tidak melihat hidup kita istimewa, makanya kita suka mengada-ngadakan hidup kita. Kita suka bikin hidup kita itu seperti apa yang kita pikir. Tapi pada prakteknya akhirnya jadi pergolakan batin. Gitu loh. Itu pencitraan namanya itu. Pencitraan gitu. Yang kita bangun akhirnya gini, lu kayak ngebangun tembok di sekeliling lu. Ya lu gak bisa keluar sendiri. Bingung. Lewat mana? Gitu. Nah, gua ngalamin banyak sekali pengetahuan dari situ, dari perjalanan spiritual gue. Tapi kalau lebih panjangnya mungkin gue gak bisa cerita di sini karena panjang banget. Memang itu, tapi orang ini bisa tahu dari mana ya? Kayaknya dari salah satu YouTube, mungkin Melani atau Deddy. Ini Melani namanya memang, Ami Ajaya dia. Mungkin kayaknya dia nonton di salah satu YouTube. Jangan fansnya juga. Mungkin ya. Tapi aku gak mau loh di fans sama dia, asik. Aku nih orang yang tidak perlu fans. Sombong. Saya perlu customer ya, customer. Saya menyebut mereka customer, customer beringas ya. Kasih saya AdSense ya, nonton ya. Nonton jangan di skip-skip lah. Jangan, iya. Mereka udah tahu itu. Beringas itu gila itu. Barisan Densu garis keras ya. Kalau ini Hajar. Hajar ya, apa itu Hajar? Hajar sikat. Sikat. Nggak ada kepanjangannya. Ya udah lanjut lah ya. Oke lanjut, udah habis ya? Udah habis. Habis ya. Terima kasih. Thank you. Abang gue. Jadi ini luar biasa ya. Nggak nyangka udah 40 menit. Tapi ini menginspirasi teman-teman. Kita gali semua yang ada di sisi Abang Densu. Udah lagi main basket lah. Oh iya. Pakai sih dulu lah. Minggir dulu dong. Minggir. Pakai sih main basket sama saya. Iya dong. Basket gimana? Main gimana kata Pak? Sini aja pakai sih. Minggir dulu pakai sih. Bentar. Lapangannya dong. Masa gua bahas ini. Emang ada lapangan? Lapangannya bener dong. Enggak ada. Kasih lapangannya Bang Dengsu dong. Lapangan Bang Dengsu di YouTube kan ada itu. Iya. Cocok. Mana lapangan pakai sih di dia, Bang? C. Apa? Sorry. Ini kalau basket susah ini, dia setiap hari main. Yoi. Main basketnya gimana? Apa aja lah. Bolanya begini. Yoi. Aku akan memberikan kau. Ringnya apa sih? Mana bisa ini? Bisa apa? Serendah? Bisa kalau ringnya pendek ya. Pendek. Kalau ringnya tinggi, udah nggak bisa aku. Nanti kita ini oper-operan aja. Udah nih. Nih. Guys. Kau ikuti gerakanku, kau main basket. Nih, nanti gue passing ke lu ya. Set. Aduh, ulang. Ulang ya, ikutin ya. Oke. Okay. Satu. Oh, gue ikutin kayak lu ntar. Enggak, nanti gue kasih ke lu. Satu, dua, lu kesini. Oke, okay. lu kesini. Ah. Oh, waduh, ini pada mati kau. Yo. Kelihatannya jago ya, padahal nggak sesuai kira-kira. Enggak. Udah kasih kau bisnis saya bisnis. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Satu dong. Ada bakat ya. Jadi pebisnis. Pebisnis. Iya, makasih ya semuanya. Ya. Cus, sorry saya sibuk sekali ya. Thank you ya. Iya. Tolong barang-barang di sini kirim ke rumah saya. Terima kasih Bang Densu. Siap, waktunya, thank you. Ini waktu yang spesial buat gue maksudnya. Buat gue juga. Karena ketemu pembasket sombong, pembasket ngehe. Pembasket bunting. Yoi, thank you banget gue udah diundang ke sini. Terima kasih banyak gue mengucapkan minal. Oh! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau enggak, gue dribble ginjal lu. Ini sombong banget ini. Oke, Pak Kesi, makasih Pak Kesi. Oke, siap, thank you Pak Kesi, thank you semuanya. Thank you ya. Thank you. Udah, asik.